Tahu kamu kenapa saya panggil ke sini? Nggak tahu, Pak. Kamu saya panggil ke sini karena memang segmennya udah mulai. Bapak kan atasan saya, Pak. Oke. Saya ayo, baca ya. Ya. Prosedur. Produser, Pak. Produser. Ya. Saya pengen bikin acara namanya OVJ, Opera Van Jajan. Oke. Okay. Jadi tugas kamu mencari talent-talent, artis atau siapapun yang harus mereview makanan-makanan yang kita buat. Siapa? Oke. Bisa dapetin? Gampang sekali, Pak. Oke, siapa aja pokoknya artis cari selain Billy Saputra ya. Ya, siapa? Tunggu sini, Pak ya. Saya panggil-panggilin dulu, Pak. Siap, siap. Saya sudah mendapatkan 3 talent, Pak. Ini makanannya udah ada. Ini ada otak. Wah, artis yang pertama. Oke. Talent yang pertama, Pak. Halo. Coba Hai. Perkenalkan namanya siapa? Halo, halo, halo. Perkenalkan, nama aku Mercurina. Mercurina, ya. Iya, karena saya memang selalu perawatan pakai Mercury. Pak, walaupun penampilan kayak gini, Pak, tapi dia tuh bagus banget untuk mereview makanan, Pak. Benar-benar, kan Mercury itu kurang bagus kan untuk wajah ya. Kamu malah dipakai ya? Iya, makannya mukanya jadi gini. Iya. Oke, Mercurina. Coba saya mau lihat Billy, coba suruh review ini makan. Mbak Mercurina. Iya. Ini ada makanan. Oke. Okay. Gimana caranya Mbak Mercurina ini memakan tapi dengan cara elegan biar para penonton menikmati. Bapak ingin saya makan pakai cara elegan. Yes. Muka saya aja udah enggak elegan, Pak. Susah dong. Ya setidaknya bikin susah. Orang ngiler lah ya. Ya Mercurina kayaknya kamu cocok makan otak ya biar nambah. Iya, soalnya volume otak Mercurina kurang. Ini otak ya? Ini otak. Ini perasaan? Bukan. Ini apa? Ini jantung. Hah? Ini apaan jantung. Sih? Ini... Apaan sih? Mercurina gak suka deh kalau makanan yang aneh-aneh. Ini apa sih? Itu usus ya? Usus, itu usus. Ah, bukan, torpedo ya? Bukan usus. Bukan, bukan. Hah? Ini usus, usus buntu. Tuh lihat banyak yang putar balik tuh. Karena usus. Ya. Oke, coba kamu review otak. Lebih suka yang mana? Boleh request yang lain gak sih makanannya? Adanya ini aja, Mbak. Profesional loh. Mercurina gak suka otak sama jeroan. Aduh. Harus dicoba. Dari bumbunya, apa? Ini Mercurina gemes. Gimana sampai? Bumbunya enak. Bumbunya enak? Bumbunya enak. Kalau bumbu ini? Bumbu kuning kan? Enak juga. Enak. Sebentar, kamu bukan suruh nyicipin, suruh nge-review. Jadi bagaimana kamu nyobain bikin orang pengen nyoba juga itu? Wah, ini manisnya seru banget, gulanya gitu. Bisa yang lain gak sih? Oh mungkin ya. Kamu perlu kerupuk biar tambah renyah. Boleh, ada topinya, ada topinya. Kerupuk, ambilin kerupuk. Wow, ini kerupuknya besar sekali. Boleh dibuka ya? Ya. Ini kerupuk kayak tempat tidurnya Daus Mini ya. Aduh. Ini. Oke, Bang. Payah ini, payah nge-reviewnya. Nih. Hai teman-teman. Mercury mau mencoba memakan kerupuk ini. Ya, Anda bisa makannya seperti ini. Lihat. Gimana rasanya? Rasanya renyah. Ada rasa-rasa udangnya. Dan ini kayaknya digoreng deh. Kok kayaknya? Goreng? Nah, sekarang Mercurina mau coba pakai ininya ya. Pakai kuahnya. Mercurina suka. Jadi guys, ini tuh perpaduan antara bumbu-bumbu yang ada di sini dicampur dengan kerupuk ini. Ah, udah. Bapak produser gimana, Pak? Enggak bagus. Apa ini? Lidahnya mati rasa, dia bilang kerupuk udang. Ini kan kerupuknya ikan tenggiri. Gimana sih kamu? Gimana mau review bagus mukanya aja enggak bagus. Ya udah mana coba artis mana tahu ini ikan tenggiri, mana tahu ini udang. Bapak keluar, Mbak. Ada pengumumannya ini
sendiri apa udang? Enggak ada pengumuman. Itu ada rasanya. Menang Pak Produser, saya masih mempunyai lagi talent. Artis berikutnya, panggil artis berikutnya. Bentar. Wah. Wah. Bapak jalannya lama deh, dari sana nyampe sini udah closing deh, Pak. Oh, ini kenapa jalannya lama? Karena namanya Master Lambat. Master Lambat. Talent baru, Pak. Ini yang kuat itu kan, yang bisa makan paku segala macam. Ya. Lemes, kuat begini dong. Oh, coba Master Lambat sebelah sini. Ini coba Anda review. Kita ada menu goreng, apa namanya ini? Jangkrik. Belalang goreng. Harus dimakan. Coba, ini menu ini banyak didapatkan di Thailand nih, belalang goreng. Coba Master Lambat, cobain. Nah, sekarang ceritain rasanya gimana. Apa bisikin saya? Rasanya anyep, Pak. Ini. Lu udah pernah makan kayu belum? Ini enak. Ini belalang goreng Jogja enak. Kayak kayu. Nih, pernah lu gak lu? Pernah gak ngeliat kayu kerendam dia ini laut? Asin. Berapa ya. Asin doang? Ini enaknya lagi panas-panas langsung dimakan. Jadi bibir melepuh. Tapi sebenarnya memang bisa dimakan ya, Pak ya? Emang bisa, ini makanan. Kalau memang bisa dimakan, coba Bapak makan, Pak, satu. Saya lagi puasa. Oh, lagi puasa. Bapak, apa jam segini boleh tahu? Saya puasa dari malam sampai pagi gitu. Puasa apa ya kalau boleh tahu? Oke, ini, coba kamu. Kamu kreatif, cobain dulu. Cobain dulu kamu. Ayo. Tadi Mas Lambat makan beneran loh, Mas Lambat loh. Coba. Ini Pak. Kayak kayu. Ini enak, Bil, beneran. Coba, Bib, lo. Beneran. Enak. Beneran. Gue doyan nih. Enak. Nah. Ya. Gurih. Makannya pakai nasi anget. Sama sate. Ini makan pakai nasi hangat sama sate. Nanti kita makan sate. Pak, ini juga nggak bau sih, Pak. Ini nggak bau kan? Saya punya talent lagi, Pak. Tenang, Pak. Kalau review kan harus jago ngomong. Dia kan jarang ngomong. Iya, nggak ngomong-ngomong. Saya panggilin lagi, Pak. Coba ya. Yang artis berikutnya. Kamu ada siapa? Ada Nasar. Nasar. Ini dia, Nasar. Thank you. Nyanyi dong. Halo. Apa kabar? Sehat? Sehat. Baik, thank you. Ya, coba Nasar, cobain ini. Sebelum dicoba aja aku tuh udah hai, hatiku tergoda. Hai, sungguh mempesona. Hai, saat memandangmu hati bergetar. Coba kamu Nasar suka makanan hangat ini gitu. Gurih. Suka Nasar? Suka gak ya? Kalau gak... Coba palanya. Hah? Palanya. Jangan dong. Nasar selain makan belalang suka makan apa lagi? Suka makan capung kuburan. Kakinya banyak itunya. Jangan dulunya. Jangan kakinya ya. Palanya. Jangan apa kakinya. Gue pernah makan kakinya ternyata dia pakai sepatu keselek. Badannya. Tadi dia udah makan. Terus Denny Sumargo juga udah makan. Jadi cagur. Cagur. Enak kok.
Tuh kan. Enak. Endul. Endulita. Endulita. Enak tapi ditaro. Gimana rasanya? Enak tapi ditaro. Oke, ini buat kalian bertiga. Buat kalian bertiga, kalian harus mereview makanan ini dia. Nah. Coba kamu pakai. Ini cocok buat kalian bertiga. Wow. Taruh sini, Bib. Kalau ini kita suka. Ini kayak jari, Pak, lagi begini. Ini ada Thanos, satu, ya? Dua, tiga, empat. Pas banget, karena ini adalah bakso Trisula. Wow. Tiga, Pak. Tapi itu tiga. Kita pas-pasin aja. Kita pas-pasin dulu, namanya ya. Namanya Tri udah pasti tiga. Ya, ininya udah empat. Nih, ini keren banget ya. Ini bakso, nanti akan ada keju. Kita tuangin keju. Nah, setelah itu ada... Kejunya di mana? Ada nih kejunya. Wow, ini kuah-kuahnya ini. Ya, jadi ini. Kita... Mau kita potong dulu atau kita tuang kejunya dulu? Kita tuang dulu dong. Ini tuh bakso rusuk Jos ya? Ya. Keren. Ini bakso viral. Ini memang pusat bakso unik yang viral dan fenomenal ya. Nah. Oh itu coba. Keju cair oh, kita ya? Kita tuang aja langsung ya. Ini ya. Pelan-pelan. Oke. Sok, tuangin. Angkat. Jadi ini terdiri dari keju-keju mozzarella. Woi, masih mengembul-kembul. Tuh, lihat tuh. Wow. Aduh, seger banget. Seger mah enak. Wow, wow, wow. Lala. Nah. Kita pisahin. Billy terasa nggak? Kalau saya terasa panas. Diratain teh. Wah. Nih, ada pisaunya. Oke, sekarang kita coba potong ya. Kita potong dari depan. Coba kalian review ya masing-masing ya gimana bakso keju ini Trisula. Bisa ditarik itunya, tulang-tulangnya. Aku pakai sarung tangan dulu ya. Iya. Ini pakai sarung tangan. Nah. Oh, ditarik. Tarik tulangnya. Tarik. Bentar ya pakai sarung tangan dulu. Itu kejunya boleh aku bawa pulang enggak sih? Boleh dong. Jadi ini guys, tuh kejunya yang paling baik loh. Kok baik? Keju duran. Ayo ditarik. Kita tarik. Lala Bamba. Tarik satu lagi, tarik semuanya. Wow. 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 Tarik lagi yang satu. Belum dibuka, Pak. Ini cara makannya, kalau kata orang Inggris, dibengkek. Nih, biar di depannya kelihatan. Oh. Angkat. Tuh. Masih kurang ngebuka. Tuh. Aduh. Tuh. Ayo dicoba. Wah, ini keren banget. Tuh, lihat. Dalamnya? Jadi ini di dalamnya tuh ada daging-dagingnya gitu. Oke yuk kita makan yuk, kita cobain yuk. Ayo. Diambil itunya, tulangnya semua. Nah, ini kita cobain nih. Wow. Oh, lihat dagingnya. Wah. Gimana Pak? Ini enak banget nih. Ini beratnya sekitar 15 kilogram. Wow. Kita cobain ininya nih, daging iganya. Lala. Jadi ada tulang iga. Tulang rusuk ya. Dong ini, tulang rusuk ya. Gak bisa Pak, pakai itu. Oke guys, okay. Yang mau coba ini boleh langsung aja datang ke Bakso Rusuk Jos ya. Oke, okay, bakso. Ini adalah pusat bakso unik, viral, fenomenal. Oke, okay. Nah cobain semuanya nih, nanti ini semua bisa nyobain nih, mantep banget. Sekali lagi ini adalah Bakso Rusuk Jos, pusat bakso unik, viral, fenomenal. Nanti kita lanjut lagi
Mas Parto ya, Mas Limbat coba bisa closing nggak Mas Limbat? Kan kita akan lanjutkan kemana-mana tetap di Perapan Java. Ya. Yeah. Yeah.